Teman-teman, kita masih berada di Kabupaten Wonosobo. Pak, ini kecamatannya mana, Pak? Kecamatan Sapuran, Desa Pecekelan. Desanya Pecekelan. Pecekelan. Kecamatannya Sapuran. Masih eksklusif kita bersama Haji Mugi, peternak fenomenal, pemilik Sawung Galih waktu itu di era 2010 sampai 2012. Nah, sang fenomenal Sawung Galih itu terahnya kondangnya kondang sudah melanglang buana dan mendunia, karena siapa pemain kambing, siapa pemain kontes ndak bakalan ya asing ra ngerti ra enak ya Pak. Artinya terahnya adalah terah besar. Di sini di depan kita ada Haji Mugi dan satu ekor cempe betina anaknya apa Pak? Ini anak nganu Samson, Samson. Cucu Sembara. Cucu Sembara. Ya. Nah, seperti apa cempenya nanti kita bantu ulek-ulek, kita bantu ya. Lihat demok-demok sebelumnya, tapi mohon diperkenalkan Pak Haji ya. Nama saya Mugi Santoso. Alamat sudah di nganu tadi. Di Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran. Nomor WA 085226994958. Oke. Seperti itu profil perkenalan Haji Mugi, teman-teman. Hari ini kita akan mengeksklusifkan calon induk, calon fenomenal. Nah, iki wis cetha calon larang. Nah, iki bisa dibilang Ratu Mustika Part 2. Tapi ini lebih ininya lah. Nah, ininya jan iki ra nek iki ra nek bonggole tenan iki Pak Haji iki. Iya. Yuk, di peternakan saya memang untuk saat ini yang kita utamakan telinga. Karena telinga apa Pak? Permanen. Telinga itu parameter yang permanen. Nggih. Jadi kalau wis apik ya apik, nek elek ya elek, ngono lho. Ora kok elek iso digapik. Ya, ya, tidak bisa diperbaiki. Nggih. Panjangnya piro lho Pak iki telinga cemplek sampe mbane dawane iki? Ini sekitar 25. Padahal sik cemplek pirang dino iki Pak? Ini 15 hari. 15 hari teman-teman, 2 minggu panjang telinganya. Kita ndelok posture, aduh iyo, lagi posture iyo, alah. Ekornya ya. Betina ini teman-teman, menurut saya cukup lumayan komplit. Wah, lagi api loh Pak, orang lumayan loh ini. Ini udah sih api loh ini. Lumayan komplit dari pasungnya juga sampai ke belakang. Cuma dekatkan pasung teman-teman, ya, kita lihat dekatkan pasung, kita calonnya nyuatem loh iki. Ya, seperti ini. Weh, iki jan piye to? Iki berarti jan ki kandhe Sawung Galih nyel iki saka dadine apa iki? Canggah, Pak. Canggah. Canggah yo. Canggah, ya. Nah, seperti nah, ini loh. Ini untuk memperbaiki dulu Sawung Galih kan telingane kurang bagus, Mas. Heeh. Nah, ini untuk mencapai bagus itu telinga bagus cukup kompeten ini sudah sampai canggah loh, Mas. Sudah sampai canggah. Canggah itu kan berarti berapa kali 7 turunan. Anak, cucu, buyut, canggah, cicit, ayo, empat generasi. Empat generasi. Ini empat generasi keberhasilan Pak Haji Mugi dengan membentuk parameter telinga yang istimewa. Itu ora sekali dadi ya Pak. Jadi, perjuangannya berapa tahun lho Pak letakan canggah ya? Empat kali kalikan 3 tahun aja. 4 kali 3 tahun berapa? 12 tahun teman-teman. 12 tahun, tapi akhirnya perjuangan Pak Haji Mugi terjawab. Jadi seperti ini teman-teman, paling tidak ketika kita minat, kita niat memang sebagai breeder kambing peranakan Etawara sekali kesing yang benar-benar breeder sejati ya Pak. Ya. Waktu tidak jadi ukuran. Bukan sepanjang jadi ukuran. Masa pun kita bagaimana terus sinau ya Pak. Ya. Terus belajar. Terus belajar.
terus bagaimana kita cross breedingnya ya Pak, caranya ngilang nilai wedok kurang apa, lanangnya itu biaya seperti itu ya. Ini keberhasilan Pak Haji Mugi ini berdasarkan teori-teori mungkin yang pernah satu dua kali saya vlog, waktu yang tidak singkat, ilmu yang tidak mudah, dan cara cross breeding yang benar, dan akhirnya ini terbukti teman-teman. Nah, iki waduh cempe sak mene dino kok kupingnya ambane kok garisan gek dawane yo kawer-kawer. Kita bikin satu parameter aja. Saking mumete saking suwene Pak. Lama sekali Pak. Aduh iki lho. Apalagi kalau terbagi jadi 11 parameter dan 12 keserasian. Nah, wah, iki lho. Karena Pak Mugi ini jurinya juri teman-teman. Itulah seni Mas. Seni. Itulah seni. Jadi tidak dipungkiri ketika wedhus cilik lek senine kumplit larang ya Pak. Larang Mas. Ngobrol-ngobrol yang kira Pak ini. Ini kemarin waktu masih umur berapa ya 10 hari? Hah? 55 juta Mas. 55 juta? Iya. 55 juta umur 10 dino gek dino ki oleh badi piro? Tapi itu tidak sebanding Mas. Sebenarnya ya sebenarnya Pak. Sebenarnya tidak sebanding. Dengan uang 55 juta itu dengan perjuangan kita lebih berproses. Berproses itu 12 tahun. Nah. Itu sebetulnya kalau kita benar-benar bukan penghobi. Eman-eman ya. Tapi lah iki ratusan juta sok nyandak lho Pak Haji. Ya mudah-mudahan Mas. Koyoke mudah-mudahan saya lek belajar kita sama-sama belajar tentang wedhus, lek biji wedhus iki kirone dadi apik ora muga-muga ya sobat teman-teman kan. Tapi lek saya kok duwe gambaran sekecil ini masih nyusur mangan juga iki kan ibu telus lagi telingane lah. Kitir-kitir klumer-klumer lah ini lah. Ini mbone dingenekne iki yo enak. Nah, dan tidak berbonggol dan ini gombale calonnya apik lho Pak Haji. Wedok tapi ini kandel lho gombalnya. Ini tebel. Termasuk lumayan komplit ini Mas. Kambing ini lumayan. Lah, kambing yang sangat susah dikalahkan di event kontes itu ya yang komplit. Komplit. Parameternya penuh. Parameternya komplit, tidak jomplang di salah satu titik. Misal ya. Ini ngarepe apik kok ekornya cekluk. Ya, nah. Tidak sesuai. Artinya ada parameter satu mati. Itu nanti mati keserasiannya mati. Nah, kutu tonton kurang beda bentuk peok. Seperti itu. Jadi parameter memang seperti itu teman-teman. Jadi kita kalau mau belajar kontes, kita mau belajar di kambing seni, tentunya harus banyak belajar dengan beliau Pak Haji Mugi yang dari Wonosobo ini, karena sudah sebagai breeder iya, dulu pemain kontes zaman Sambu Galejo juga iya. Biji wedhus ya saking pinter lho teman-teman, saking katame lho. Piye lho ulek-ulekane wedhus sapi kok. Ah seperti itu. Jadi parameter itu paling tidak untuk cempe kita melihat gambarannya seperti ini. Sisi untuk posturnya proporsional enak. Ya, untuk paras, cempe umur ini ya, umur 1 bulan sampai 4 bulan itu yang kita utamakan biasanya kepala postur, kepala, telinga, postur dan ekor. Nah, dan ekor ya. Itu lebih mendominasi nilai tertinggi ya. Karena parameter yang lain kan belum bisa dilihat. Ya kalau rewas rung pukul toh Pak. Jadi kalau cempe kelas E itu diutamakan dari postur, telinga, ekor, pasung mungkin Pak ya. Tapi kalau untuk parameter yang di sini yang di rewas itu rungono di sini. Belum ada nilainya. Karena masih kategori kelas E Pak Haji. Leher dan gelambir pun belum begitu kelihatan. Karena ini parameter kambing dewasa Pak Haji. Yang di sini gelambirnya menggantung gember-gember sama rewasnya tebel kipir-kipir itu karena. Jadi kalau untuk menilai kambing kecil itu yang anu ya telinga apa kepalanya harus istimewa, telinganya harus istimewa, posturnya harus istimewa dan ekornya juga harus istimewa. Bisa sahabatnya gitu. Dan dieksklusifkan teman-teman, nanti teman-teman kalau mungkin pingin kontes ataupun pingin mencari bakalan kontes atau sekiro-kiro layak dan masuk kontes, beliau ahlinya untuk dalam dunia kontes tentunya untuk parameter kambing peranakan etawara sekaligus. Ini sesuatu juga temanggung Pak Ji? Ini saya masih sayang sekali Mas. Jadi gak sak babone itu ya? Mungkin nak sak babone iya. Cuma saya kok terlalu kecil kayak si angin. Terlalu kecil terus biasanya kambing kecil itu kalau dibawa kontes pulang masuk angin. Resiko malah resiko. Ya Pak. Mungkin dengan kualitas seperti ini Mas kita lebih sayang barangnya daripada kita nguyak eventnya. Nguyak eventnya. Betul. Daripada nanti malah beresiko, mending pokoknya opaini nengko masih Pak Haji. Mungkin kalau udah kelas D ya. Nanti kalau pada saatnya pasti akan keluar. Nah. Tunggu teman-teman, ini luar biasa hasil breeding Pak Haji Mugi yang saat ini ada di kandang ini betina. Ini calon bidadarinya ini di kandangnya Sawung Galipam.
iki jane arep didol ta Pak Haji? Sementara belum Mas. Jadi yang second limo ya kayak banget Pak Haji itu. Ya mungkin kalau berlipat-lipat dari 50. Maksudnya berlipat-lipat piro ngono? Iya. Berpeluang teman-teman, monggo yang istilahnya mau memang minat dan niat ini wis ra kleru lah ini. Tidak menutup kemungkinan Mas, karena apa kita breeding juga perlu hasil juga. Perlu untuk operasional. Untuk operasional. Jadi apa ya? Menurut pengalaman saya itu breeding kalau tidak mengeluarkan cepet-cepet jackpot seperti ini rugi Mas. Rugi. Ya. Jadi memang harus ada penopang. Ya. Coraknya bom-bomnya harus ada. Iya, iya. Dari sekian induan paling kita gak, kita jual semua satu kali periode beranak. Itu paling tidak harus ada satu atau dua jackpot yang seperti ini. Yang untuk bonusnya Pak. Untuk menutup operasional. Nah, betul. Jadi kalau bonus dan yang lain malah yang itu yang biasa-biasa Mas. Biasa. Kalau ini terjual semua 55 juta. Seumpama kita jual. Ini kan bisa untuk menutup operasional harian selama 1 tahun. 1 tahun. Lah umpama 150, Pak? Ya. 3 tahun. Berarti ana regane, teman-teman. Kemungkinan ini tetap ada regane. Pak, kira-kira lek umpama dibuka iki. Karena kita sudah terlanjur ini di media ini. Kira-kira lek dibuka cempe mewah betina seperti ini piro, Pak? 250. Wus, iki 250 juta. Ya tenan lek iki, geng. 250 juta. Karena seperti tadi, teman-teman. Nilai seni, nilai perjuangan, jerih payah, titik keberhasilan, jane penak sih golek duit. Betul. Bener apa? Betul. Penak sih golek duit daripada jelepet golek barangnya. Kira-kira kaya ngono. Karena sekali. Saya lebih dari 15 tahun loh, Pak. Yeah. Nonton wedhus, wah iki jane pingin tapi kok dite ora kuat-kuat kan ngono, Pak. Sebenarnya teman-teman, kalau memang ini berawal dari hobi, dari seneng, dari memang niat tenan dengan kita punya koleksi kami bagus. 250 juta tentunya mungkin bagi mereka-mereka yang ya, berduit banyak ya ora akeh ya, Pak. Enggak banyak, Mas. Enggak banyak, Mas. Tapi lek koyo aku nopo ya tobat perjuangan untuk bisa apa? Mencapai hasil yang seperti ini. Kita jatuh banget ya, Mas. Rewang itu tombok-tombok ya, Pak. Tombok-tombok, Mas. Rugi betul orang ya. Kita untuk mempertahankan seperti ini untuk bertahan aja susahnya minta ampun, Mas. Nggih. Okay. Godaan-godaan. Ya? Sekarang gini, satu contoh ini kan 4 generasi. Satu generasi itu harus kita tahan, Mas. Dua generasi harus kita tahan. Sampai 4 generasi kita tahan. Saya ini ketekan sampean, kepingin barangku. Baru mencapai ketiga generasi terjual. Ya udah, kita harus bikin dari awal generasi lagi. Gaya generasi ulang. Nah, ini yang momentnya sirah loh, gitu, teman-teman. Ini lah umpama aku dari 200 juta, terus kita gawa balik. Gitu. Misalnya tetap gawa balik ini, mungkin ya Pak Haji, mungkin yang ngeluh juga. Ngeluh, Mas. Karena apa? Belum tentu ke depan juga akan seperti ini anaknya. Belum tentu. Seperti itu Pak ya. Ya. Misal pun akan mencetak yang seperti ini, sembara itu dibuat lagi generasi seperti Sawu Galik. Ya. Paling tidak seperti itu Pak. Ya. Metode crossbreeding babon harus seperti apa? Anak pertama ditahan teh, kedua tahan teh. Nah itu gak nemu pora kan. Lah iya. Oke, seperti itu teman-teman, eksklusif kita tidak panjang lebar tentunya, tapi sudah sangat istimewa hari ini kita ketemu dengan Pak Haji Mugi. Yang di Wonosobo, ngelegaknya waktu kita juga iso ketemu. Dilelah ngimah tunuh lho Pak Haji. Kita wis dicukupi sembarang ini. Kebetulan ini kita hujan. Kita langsung eksklusifkan nanti di episode berikutnya yang lain. Selain cempe ini seperti apa, mungkin kita podcast sejarah riwayat Pak Haji Mugi itu, perjalanan di kampung seperti apa, prestasi yang dia dapat seperti apa. Nanti kita iso ngevlog di dalam rumah dan tidak kondisi hujan Pak Haji. Oke, tunggu episode selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman selalu mendukung channel kami di Kambing Kalising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak, agar video kami membantu teman-teman segera informasi, edukasi, ataupun kita berbagi pengalaman tentunya Pak. Oke teman-teman, terima kasih waktunya. Selamat siang dan matur nuwun.